Pemirsa, hasil dari berbagai lembaga survei yang menggelar hitung cepat usai pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua menempatkan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno unggul dalam perolehan suara. Hal ini menjadi langkah awal Anies Sandi untuk mulai berjuang memajukan Jakarta sesuai visi dan misinya. Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua telah selesai. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno unggul sementara dari pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo mengucapkan selamat bekerja dan mengabdi untuk rakyat demi mewujudkan Jakarta maju dan sejahtera kepada Anies Sandi di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan tentunya saya ucapkan selamat ya atas nama Partai Perindo kepada Anies dan Sandi. Selamat bekerja nanti untuk masyarakat Jakarta karena beliau adalah gubernur dan wakil gubernur bagi kita semua. Tanpa kecuali itu penting. Ya, bekerja untuk rakyat Jakarta, untuk kemajuan Jakarta, Jakarta yang makin berkembang, Jakarta yang makin sejahtera tentunya. Harapan saya begitu karena Jakarta ini akan jadi barometer bagi pembangunan daerah lain. HT juga berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra untuk menggelar syukuran atas kemenangan Anies Sandi dari hasil hitung cepat sementara. Anies Sandi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja keras para pendukung dan relawan. Tugas kita tidak berhenti hari ini. Justru tugas yang lebih besar menanti di hadapan kita. Bukan hanya untuk Anies, bukan hanya untuk Sandi, dan banyak terima kasih kepada relawan yang sudah memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Berjuang dengan hati, berjuang untuk kemajuan Jakarta. Kemenangan Anies Sandi menjadi kemenangan milik seluruh warga Jakarta yang menginginkan perubahan kota Jakarta. Tim Liputan MSC.